motor-motoran yuk. Dian pengen jalan-jalan. Kakak lagi malas motor-motoran, Dek. Kak, iya ayolah. Dian pengen jalan-jalan. Ya. Kakak lagi gak semangat main basket, Dek. Say something like you love me and make my day like you always do. Like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel. Tell you how I feel. Every cara ngatasi si kakak. Si kakak susah banget kalau diberi semangat. Aduh. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put on. Hey, Teteh cantik. Wah, Teteh pegang gitar. Pasti Teteh tukang seblak ya? Iya, Jola anak kecil. Jokosnya udah kayak bapak-bapak. Ini mau ngamen biasa. Biasa, Teh. Ke bawah-bawah nih jokes kakak saya. Eh, Teh. Ibu-ibu ke pasar sangat cetar. Cakep. Pulangnya ke rumah si Anis. Cakep. Hei, Teteh yang bawa gitar. Kok Anda sangat manis? Cantik-cantik kok ngamen sih? Iya nih, aku lagi butuh duit banget. Teh, daripada ngamen terus kulit Teteh yang cantik itu kepanasan, keringetan, mending Teteh jangan ngamen, dagang pop ice aja. Kemarin sempet jual pop ice, enggak laku. Ya udah deh aku ngamen. Teh, daripada Teteh ngamen mending kerja aja sama saya. Ih, kerja apaan? Padahal nanti diupahnya sama permen. Enggak, Teh, ini mah serius kerjanya beneran. Di mana tuh kerjanya? Gampang banget, Teh. Teteh cukup ngedeketin kakak aku, terus bikin dia ceria, bikin dia semangat, biar kakak saya gak galau lagi. Teteh mau gak membantu kakak saya, please, Teh? Ah, males banget harus ngurusin jomblo. Gas, kakak kamu di mana sekarang? Uang bisa merubah segalanya. Au. Aku sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Punya ketang ibadah. Aku sudah tidak semangat hidup. Lebih baik ku hidup aja. Kamu kenapa sih? Cerita coba sama aku. Aku itu galau. Galau kenapa? Jadi, semenjak aku putus sama pacar aku sudah kehilangan semangat. Aku sudah gak tahu arah tujuan kemana. Ya ampun. Ngelakuin hal aktivitas apapun, aku tidak semangat. Tapi, setelah aku melihat kamu, aku jadi semangat. Wah, kalau gitu kita jalan-jalan ya biar kamu tambah semangat. Serius? Iya. Ya udah, ayo. Ya.
Tahu gak ini apa? Apa? Daun. Kamu tahu tebu gak? Tahu. Manis kan? Manis. Sama, kamu juga manis. Kamu tahu pare gak? Tahu. Pais? Iya. Kamu kayak kamu. Wah! Kamu aku senang banget tahu bisa jalan bareng kamu. Bagus dong, jadi gak galau lagi. Iya, aku malah jadi bahagia. aku mau nanya boleh gak? Boleh. Kamu ada niatan punya cowok gak sih? Enggak. Tapi aku tuh tertarik banget sama cowok yang rajin. Siapa kan jadi rajin gitu? Terus? Rajin ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim. Rajin bersih-bersih, enggak malas. Pokoknya laki-laki banget deh. Aku suka banget. Laki-laki banget tuh kayak gimana yang bukan kayak Cinta Luna gitu? Laki-laki banget menurut aku itu dia tanggung jawab sama dirinya sendiri, sama keluarganya. Harus ganteng gak? Kalau kata aku, ganteng, gak ganteng itu gak ngaruh sih, soalnya kalau apa yang kita lihat itu bakalan berubah seiring waktu. Berarti kamu mau sama Sule? Mau, kan banyak duit. Oh iya. Tapi aku sempat berpikir aneh banget tau. Aneh kenapa? Kamu kok tiba-tiba datang di kehidupan aku begitu saja? Kamu itu ikhlas. Gas, kakak kamu di mana sekarang? Ya, gimana ya? Kita tuh nggak tahu apa yang bakal terjadi besok, ya kan? Oh. Kadang apa yang kita rencanain atau nggak kita rencanain bakal kejadian besok atau enggak, ya? Wah, kakak mau kemana tuh? Ganteng banget. Ini, Dek. Kakak mau ngelamar cewek yang kakak temuin kemarin. Hah? Ngelamar? Ini, kakak udah bawa cincin. Dadah. Kakak tunggu! Aduh. Hey. Aku mau bilang. Aduh, gimana nih? Pas aku ketemu kamu, hidup aku berubah. Penuh dengan warna. By the way, aku mau menunjukkan sesuatu yang spesial buat kamu. Tapi jangan, kakak. Maukah kau? Aku udah punya suami. Suami? Iya. Itu suami aku. Sayang, sini. Apa sayang? Ada apa sayangku, cintaku, hatiku?
Gak apa-apa, aku gak peduli. Yang penting kamu kan belum punya anak. Ini juga anak aku. Sini, Beb. Sini, ayo. Maaf ya, kemarin aku cuma dibayar doang. Gara-gara dia nih, gak kerja. Aduh. Jadi selama ini? Udah ya, saya mau masak dulu. Iya, Dek. Ini pasti ulah si Diwan. Diwan ngelakuin ini demi kakak. Kakak ngerti. Diwan itu mau bikin kakak semangat, tapi gak gini juga caranya. Jadi sekarang kakak yang makin sakit. Yang kakak herankan, kok Diwan bisa punya uang sih? Uang dari mana bisa ngebayar dia? Ya Diwan, pakai duit kakak lah.